Apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personil maupun sarana prasarana. Dengan demikian, diharapkan pengamanan dapat terselenggara secara maksimal dan sinergi sehingga perayaan Natal 2022 serta Tahun Baru 2023 atau Nataru mampu berjalan dengan kondusif. Polri dengan dukungan TNI, pemerintah daerah, mitra Kamtibnas, serta stakeholder terkait menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi Operasi Lilin 2022 selama 11 hari, mulai 23 Desember 2022 sampai dengan 2 Januari 2023. Rangkaian kegiatan persiapan dalam rangka pengamanan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 telah kita laksanakan rapat koordinasi lintas sektoral baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Untuk tingkat kabupaten saat ini sudah kita atur pengelolaan kegiatan pengamanan kurang lebih 737 personil yang terlibat dalam pengamanan baik itu TNI, Polri maupun unsur dari pemerintahan, dan upaya-upaya perencanaan kegiatan telah kita lakukan dan kita koordinasikan dengan instansi terkait, baik itu kegiatan-kegiatan kepolisian bersama, patroli bersama, dan lain sebagainya juga kita lakukan. Nah, untuk pos kita ada 4, 1 pos pantau dan 3 pos pelayanan. Karena mengingat di tahun ini rest area sudah mulai terbuka, rest area Pemalang, jadi di sana ada pos pelayanan termasuk juga anggota kita standby-kan di sana.